Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Joe Hunting Official. Hari ini kita hunting lagi, Bre. Tapi hari ini spesial, saya akan berbagi tips dan trik gimana caranya berburu ruak-ruak tanpa capek, tanpa jalan kemana-mana. Oke? Saya ditemani dengan MTX. Bagaimana keseruan hari ini? Langsung saja kita let's go. Jadi hari ini saya akan berbagi tips kepada teman-teman gimana caranya berburu ruak-ruak tanpa menyusuri sungai, tanpa menyusuri sawit-sawit, tanpa menyusuri rawa-rawa, yaitu dengan cara nyanggong. Oke, bagaimana cara nyanggong ala Joe Hunting Official? Ikuti terus keseruan hari ini. Oke, spot kita hari ini ada di rawa-rawa seperti ini. Di sini banyak buruan, banyak hidup burung-burung seperti burung mandar, ruak-ruak, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget. Nanti kita akan pasang jaring-jaring di sini, oke? Kemudian HP saya akan saya simpan di sana. Akan saya bunyikan suara ruak-ruak. Gimana keseruannya? Pantengin terus channel Joe Hunting Official. Oke, Bre. Di dalam tas ini ada jaring-jaring yang saya beli kemarin, harganya sekitar 70 hingga 80 ribu kayaknya, belum ongkir ya, Bre. Seperti ini jaring-jaringnya, nanti kita akan pasang di sini. Oke, oke, kita langsung pasang ya. Oke, Bre, sudah jadi sanggongan kita. Nah, seperti inilah sanggongan kita, Bre. Tinggal cari alasnya. Ini kita cari di mana ya, supaya kalau duduk nggak kotor amat. Oh, ini ya karung. Tuh. Ya. Kebetulan ada karung. Ini nggak ada, saya siapkan di rumah. Kebetulan ada di situ, nemu. Lumayan. Tuh, untuk alas duduk supaya nggak kotor. Oke. Langsung saja kita hajar. Beginilah penampakannya dari arah sini, Bre. Oke, kita langsung simpan HP saya untuk dibunyiin suara ruak-ruak. Oke. Gimana ya, bagus kita simpennya. Kita cari posisi yang tanpa halangan. Nah, dari sana kira-kira di mana ya? Mungkin nanti di sekitar sini nanti burung ruak-ruaknya. Wah, kita cuman di sini aja ya. Oke, kita bunyikan dulu. Ya. Tapi saya udah bunyi, Bre. Kita simpan di sini. Wah. Mantap tuh. Oke, kita tunggu ya. Mudah-mudahan hari ini kita berhasil. Tapi pasti berhasil, soalnya tips ini sangat mujarab untuk kita hunting tanpa capek.
Ya sekarang tinggal duduk-duduk aja di sana, nungguin dia, ya kan? Ya. Ini jaraknya sekitar 25 meter aja, dekat aja. Oke. Kita tunggu dari sini. Mantap, oh, udah kelihatan. Nah, dari sini kelihatan tuh. Tuh, kelihatan. Wah. Oke, mantap. Nyanggung burung tua-tua yang datang malah belum mandor. Mana dia? Itu suara burung mandor biru. Wah, teman-teman banyak banget yang datang. Satu ini yang dekat sekali. Dia ini jomblo. Jadi kebelet kayak cari pasangan gitu. Ular bisa lagi. Oh, udah dua ekor bro. Ini satu. Oh, ini satu teman. Mantap. Kita coba ambil satu ya. Oh, dua. Ini. Kebingungan dia. Mantap. Cara ini ampuh banget bre, pokoknya rekomendasi sekali untuk cari burung rua-rua, nggak capek kita jalan-jalan, cukup nungguin aja mereka pasti datang. Tuh, datang semua tuh. Datang lagi satu. Ampuh banget pokoknya. Dia mulet aja di sini, nggak kemana-mana. Sebelah sini banyak banget sebetulnya, cuman dia nggak mau muncul. Dia pada ngumpul sama di bawah pohon itu. Tuh, dengar nggak? Kita sini dia. Di sini banyak banget nih, ngumpul semua. Kita tungguin aja dia keluar. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Yuk kita ambil. Jaraknya dekat banget, sekitar 25 meter aja dari saya membuat sanggungan tadi. Ya. Ini tadi HP saya yang untuk sanggungan simpan di sini kan. Tadi sekitar sini. Ah ini. Teman-teman bisa lihat lumayan kan dapat satu ekor. Ya, kita dapat satu ekor. Tadi banyak banget ngumpul di sini. Ya kan? Cuman sengaja aku enggak ambil banyak-banyak, cukup satu aja. Ya, karena ini hanya contoh aja buat teman-teman. Jadi kita nggak perlu jalan-jalan jauh masuk ke dalam, nggak perlu capek-capek, tungguin aja, bunyikan HP kayak gitu, tungguin aja. Nih, tapi kita tadi tuh ada satu tuh, mereka masih pada datang. Nah, spotnya kita rawa-rawa seperti ini. Di sini biasanya sarang-sarangnya para burung rua-rua mandar semua ngumpul di sini. Tadi sempat lihat mandar di situ. Sengaja aku nggak ambil karena dia jauh. Ini dalam. Jadi kalau kena percuma, kita nggak bisa ambil. Mending kita biarin aja. Oke? Cukup satu aja yang kita dapatkan. Mantap. Alhamdulillah. Rezeki bre, mau pulang tapi ada burung mandar biru tadi lewat sini di jalan. Aku shot kena. Tadi aku shot dari motor ke sana. Goyang-goyang lantaran ini tadi enggak rata. Oke, kita ambil ya, bre. Wah, ambilnya cukup sulit nih, bre. Kita harus melewati rawa-rawa kecil. Hati-hati, bre. Wow. Oke. Gimana ya tadi? Tadi lumayan jauh. Dia sempat ngilang bentar tadi. Nah, saya shot dua kali. Dia kena. Yang pertama kena kakinya, yang kedua kena. Anunya, aduh ada ular, bre. Di mana tadi, bre? Sini, di situ, oh di sana, di sana. Tadi di sini, aku shot tadi di sini dia. Oh ini bre, tadi aku shot dua kali dia. Pertama kena kakinya, terus kemudian kena badannya udah, langsung tepar dia. Oke, ini bre, kelihatan nggak? Kelihatan kan? Lumayan mandar biru bre. Jarang-jarang nih ketemu mandar biru di sini. Mantap. Oke, kita ambil terus kita cus pulang. Mantap. Oke, bre, cukuplah perburuan kita hari ini. Udah poin mandar biru tadi, kita dapat bonus mandar biru. Nah, dengan ruak-ruak putih tadi ya. Oke, kita lihat dua poinnya. Oh, kita lihat bukan cuknya. Nah, inilah poin kita, bre. Wah, lumayan kan? Dapat 2 ekor. Ya, lumayan lah dapat 2 ekor. Karena memang hari ini niat saya hanya berbagi tips pada teman-teman. Malah dapat bonus mandar biru.
Ya lumayan. Oke, pantengin terus channel Joe Hunting Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke? Mantap. Yuk, balik.